Oke, welcome back to my channel. Kali ini saya akan review excavator Komatsu PC200-7 ya. Sekilas alatnya sama PC200-7. Tapi pasti nggak nyangka ini jadi oplosan ini ya. Yuk langsung saja kita cek apa aja yang dioplos. Di kabin masih sama bawaan min 7 ya. Aduh, rupanya alatnya ini gih. Nah, jadi bedanya di sini. Untuk mesin masih bawaan ori Komatsu min 7. Pendingin oli sama satu set. Jadi bedanya di sini ya. Di main pump ini pakai milik Komatsu PC200-5. Jadi dioplos. Nah, terus counter valve-nya juga pakai PC200-5. Jadi di sini oplos ya guys ya. Untuk motor swingnya masih sama bawaan min 7. Jadi yang lain nggak ada bedanya gitu. Cuman bedanya di main pump sama di counter valve. Untuk yang lain masih sama. Jadi kenapa kok dioplos gini ya? Saya juga nggak tahu sih. Soalnya ini alat orang. Mungkin dulu pompanya itu bermasalah, jadi diganti sama pompa yang ada paling. Yang lain masih sama ya, stick-sticknya masih sama. Lanjut kita review alat yang di sebelahnya guys. Jadi di sini ada PC200 Komatsu min 5 ya, tapi kondisi masih servis. Untuk stick-sticknya masih sama strip 5. Wah, gak ono joke. Pok aki masih dilepas. Untuk motor swing masih sama bawaan min 5. Nah, jadi bedanya di sini ya teman-teman, di mesin, di engine. Jadi engine ini saya pakai alat mesin alat Komatsu PC200-3 ya, jadi lebih tua. Jadi saya oplos pakai mesin Komatsu PC200-3. Jadi kita ngerubah dudukan di sana, di sini sama di sana, di sana. Untuk komponen-komponen yang lain masih sama. Semua bawaan min 5. Jadi bedanya cuma di mesin. Oke, kita lanjut tes yang Komatsu PC200-7 dengan pompa atau main pump min 5 beserta kontrol valve-nya min 5. Langsung kita tes. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk pergerakan masih sama saja, kurang lebihnya tidak ada perubahan seperti pada aslinya PC200-7 itu ya, seperti inilah. Jadi tidak
lelet atau tidak lambat gitu, jadi sama saja. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun di sini alat Komatsu PC200-7 kita oplos dengan pompa punya PC200-5 dengan kontrol valve-nya PC200-5, jadi tetap bagus ya, tetap mantap. Nah, jadi cara oplos ini bisa jadi solusi alternatif dalam keadaan tertentu ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komen jika ada pertanyaan. Salam kuku ireng. See.